Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya. Nah, seperti biasa, di sore hari ini masih aktivitas di teras ya teman-teman. Saya mau mengganti pot tanaman hias yang sudah 1 bulan lalu saya beli dan baru kali ini saya mau mengganti pot serta menambah media tanam teman-teman. Oh iya, sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat yang bodoh dimanapun berada. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kemudahan, rezeki yang melimpah, serta berkah. Nah, ini adalah beberapa singonium yang kapan hari saya beli dan sekarang saatnya saya mau mengganti pot karena potnya itu menurut saya kurang besar, teman-teman. Dan kelihatan ada sebagian tanaman juga minta diganti media tanamnya ya. Dan untuk pot di sini saya menggunakan pot bekas ya teman-teman. Jadi ada beberapa tanaman yang saya ganti. Jadi potnya itu saya simpan teman-teman. Jadi nggak yang saya buang gitu loh. Nah kebetulan saya punya stok pot yang agak lebih besar ya. Jadi saya gunakan pot bekas aja. Karena tanaman-tanaman singonium ini saya tempatkan di pojok. Jadi saya nggak perlu nonjolin potnya ya biar teras terlihat cantik karena potnya juga nantinya akan tertutup teman-teman. Nah ini pot yang akan saya gunakan. Nah untuk lubang pot biasanya pot yang dibeli gitu kan nggak semua lubangnya itu banyak ya teman-teman. Jadi saya biasanya saya tambahin lubangnya. Nah kebetulan ini untuk singonium pink splashnya juga masih bagus ya untuk media tanam serta tadi terlihat akar-akarnya juga masih bagus teman-teman. Jadi saya nggak perlu mengganti media tanam dan saya hanya menambahkan media tanam. Jadi untuk media tanam bawaannya tetap saya pakai dan saya tambahkan aja media tanam racikan saya. Nah ini saya tambahkan. Biasa nih kegiatan emak-emak seperti ini ya teman-teman, suka rempong dengan tanamannya. Nah ini udah selesai nih teman-teman untuk pink splashnya ya. Ini ada singonium batik, singonium konfeti, milk konfeti, dan ada juga singonium robusta. Nah untuk pink splashnya ini cukup rimbun, jadi saya gunakan pot ini. Namun biasalah ya teman-teman, mama itu suka galau. Nah ini adalah singonium batik ini teman-teman. Nah ini saya juga akan mengganti karena kalau untuk singonium batik itu lebih besar ya ukurannya dibandingkan dengan singonium pink tadi. Nah ini saya galau teman-teman, ini mau saya gunakan pot namun pot yang agak besar tadi sudah terlanjur saya pakai untuk pink splash. Dan akhirnya ini si mak-mak galau ini mengganti potnya teman-teman yang tadi sudah dipakai di pink splash. Kemudian ini saya tukar teman-teman. Nah akhirnya saya nggak jadi gunakan pot yang tadi. Ini saya bongkar lagi teman-teman akhirnya. Nah beginilah teman-teman kerempongan emak-emak kalau sedang ngurus tanaman. Kadang kalau yang ditampilkan di video gitu yang mulus-mulusnya aja ya. Sebenarnya di balik itu kadang kayak gini kegiatannya. Jadi kayak agak rempong sendiri gitu loh teman-teman. Dan ini saya rasa untuk pot ukuran kayak gini cukup ya. Nggak yang terlalu kecil dan terlalu besar. Jadi yang pas aja untuk tanamannya. Nah ini sudah saya pindahkan teman-teman untuk singonium pink splashnya. Nah dulu memang untuk singonium ini lumayan ya teman-teman harganya. Sekarang sudah sangat terjangkau sekali harga dari tanaman-tanaman ini. Nah sekarang yang batiknya ini saya pindahkan teman-teman ke pot yang agak lebih besar ya. Karena pohonnya itu lebih besar dibandingkan dengan ini pink splash. Nah itu tadi yang saya kasih lihat ke teman-teman. Tadi itu kohe teman-teman, kotoran hewan. Kebetulan di sini menggunakan campuran kotoran hewan kambing ya teman-teman. Nah untuk kotoran hewan biasanya saya udah beli media tanamnya itu campuran. Jadi pihak penjualnya itu bilangnya sudah difermentasi untuk kohenya. Jadi ya aman-aman aja digunakan ya. Nah
Ini selanjutnya saya ganti ini pink robustanya ini teman-teman. Saya juga akan mengganti pink robusta ya. Nah, ternyata di pink robusta ini di bawahnya itu dialasin ada batu-batu kerikil gitu loh teman-teman. Nah, seperti ini batu kerikilnya itu tadi saya buang ya teman-teman. Saya nggak gunakan batu kerikilnya. Kalau untuk media tanam sekamnya itu saya lihat masih bagus, nggak ada jamur, jadi saya pakai aja yang untuk kerikilnya saya buang aja, nggak saya gunakan kerikil teman-teman. Karena untuk lubang-lubang pot di sini saya sudah tambahkan ya, jadi sudah sangat poros untuk lubangnya teman-teman. Nah, di sini ternyata kelihatan kalau yang bermasalah tuh milk konfeti ya teman-teman. Ini kelihatan medianya itu kayak mulai berjamur ya. Nah, ini saya nggak pakai teman-teman untuk medianya, saya buang aja. Dan ini juga sama, ternyata di bawah itu dialasin sama kak batu-batu kerikil ya. Tujuannya mungkin supaya lebih poros ya untuk media. Nah, ini akan saya cuci dulu ya teman-teman untuk akarnya. Nih, akarnya saya cuci, saya bersihin biar media-media yang nempel yang bawahnya itu hilang teman-teman. Jadi nantinya tumbuhnya biar bagus ya. Ini saya cuci sampai bersih. Dan alhamdulillah di sini akarnya juga ternyata masih bagus teman-teman, biarpun tadi kelihatan medianya berjamur ya. Dan untuk potnya nih, ini saya tambahin teman-teman untuk lubang-lubangnya. Di samping juga masih saya tambahin lagi ya untuk lubang potnya. Jadi biar lebih mudah air itu ngalir ya teman-teman. Nah, untuk media tanam, ini racikan yang kapan hari itu loh teman-teman. Sudah saya bagikan ya ke teman-teman untuk racikan media tanamnya. Dan akhirnya sudah selesai nih teman-teman mengganti pot serta menambahkan media tanam ya untuk tanaman hias Sigonium. Nah, ini akan saya siram terlebih dahulu ya teman-teman sebelum nantinya saya juga akan memberikan anti jamur nih teman-teman ke media tanam. Dan saya rasa cukup di sini dulu video kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum. Nah, ini tadi sudah saya kocor dengan anti jamur ya teman-teman, namun nggak kerekam. Ini sekarang saya ulangin lagi biar saya kasih lihat ke teman-teman gitu loh bagaimana saya berikan anti jamurnya setelah saya mengganti pot dan menambahkan media tanam. Nah, biasanya saya kocor kayak gini teman-teman untuk anti jamurnya.